Halo semuanya, selamat datang di Wiwin Channel. Hari ini saya mau masak lontong buat si sulung. Katanya hari ini dia nggak mau makan nasi, maunya makan lontong. Itu ya, aku didihin dulu airnya. Yang ini buat masak, biasa saya gunakan buat masak. Dan yang ini biasa saya pakai buat cuci-cuci. Ini lontongnya masih beku ya dari freezer. Ini saya nggak tahu ini bahasa Indonesianya mie apa ya namanya, saya juga nggak tahu. Kalau di Hongkong nyebutnya lontong. Ini taruh di freezer. Dan airnya udah mendidih. Airnya udah mendidih nih. Lontongnya udah setengah matang ini. Lontongnya udah setengah matang, lalu saya tiriskan, ditiriskan dulu. Untuk kuahnya saya menggunakan kaldu ayam. Seperti ini ya kaldu ayamnya. Ini untuk kuahnya. Dididihin dulu. Saya didihin dulu. Saya tambahkan air sedikit biar kaldu ayamnya rasanya tidak terlalu pekat ya. Di sini saya mau tambahkan bakso babi. Ini bakso babi dan jamur. Dan ini terbuat
nyari udang. Ini ya. Akhirnya udah mendidih, kuahnya udah mendidih. Saatnya masukin utangnya. Dan tambahkan sui chiao. Ini namanya sui chiao. Terbuat dari udang, bahannya dari udang ya. Dibungkus sama pembungkus sui chiao. Maunya 2 biji aja katanya, pesan si sulung katanya 2 biji aja. Dan ini bakso babi. Bakso babi. Utungnya udah mateng nih, udah mateng, diangkat. Seperti ini ya. Kita juga bisa menambahkan sayur. Sayuran, tapi kali ini saya nggak pakai sayur. Seperti ini utangnya ya. Udah jadi, siap dihidangkan. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.